Belasan warga perwakilan dari 18 RT di Kelurahan Kenali Asam Bawah Kota Jambi pada Kamis pagi 4 Maret 2021 melakukan aksi protes kepada Pertamina. Warga melakukan pemblokiran jalan untuk kendaraan Pertamina karena kesal. Sejumlah jalan rusak sampai saat ini belum diperbaiki oleh pihak Pertamina. Tidak tanggung-tanggung, warga melakukan pemblokiran di 8 titik jalan hingga menutup akses keluar masuk kendaraan Pertamina. Ketua RT 2 Kenali Asam Bawah Suprayitno mengatakan, warga menuntut agar pihak Pertamina segera melakukan pengecoran jalan karena jalan selalu becek saat hujan. Selain itu, warga juga menuding pihak Pertamina tebang pilih dalam pembangunan jalan. Masyarakat menuntut jalan ini dibuat seperti jalan yang lain yang sudah dikeraskan oleh Pertamina. Jangan dibeda-bedakan. Menanggapi aksi warga ini, Government and Public Relations PEP Aset 1, Fikri Fardian menjelaskan, persoalan pembangunan jalan sudah menjadi agenda pembahasan pihak Pertamina bersama pemerintah kota dan stakeholder terkait. Sudah ada kesepakatan untuk melakukan peningkatan kualitas jalan, namun proses kesepakatan masih dalam tahap pendiskusian. Dirinya meminta masyarakat untuk sabar menunggu kesepakatan tersebut. Seperti ini, Pertamina juga menyampaikan kemampuannya seperti apa, tapi dari komunikasi terakhir sebenarnya sudah hampir dari poin-poin kesepakatan itu sudah hampir menuju ke arah sepakat gitu. Ya, antaranya tetap akan membangun. Iya, kita Yasri Nur Hadi, Jambi TV.